proses nih kagak terlalu proses kreatif menggambar melalui SD. Keren. Atas dasar asas pertemanan. Halo guys, selamat sore. Nah, kali ini kita mau lihat proses kreatifnya Bang Kesa atau Bang Gatra. Mau gambar apa, Mas Gatra? Lanjutin ini nih. Sepatu ya, sepatu Joker. Nah, yang paling harus dimiliki, Mas Gatra, kalau mau bikin begini, kompetensi apa sih, kemampuan apa sih dari seorang penggambar atau pelukis? Nggak usah, nggak ada. Intinya bahan sama alat. Punya bahan sama alat. Nah, kalau ini nggak mungkin nggak mau dia ceritakan. Bahan dan alatnya apa aja coba? Nah, yang pasti cuma kuas sama cat. Cat akrilik kalau untuk sepatu. Oh, kuas dan cat akrilik ya. Jadi kalau teman-teman mau gambar sepatu, beli kuas sama cat? Cat akrilik. Akrilik. Mahal nggak tuh? Nggak sih. Ini berapa nih? 20 ribuan. 20 ribuan ya? Di Gramet. Cari aja tuh. Jadi berapa warna gitu ya? Ya. Nah, kalau jaket itu nggak bisa itu ya? Bisa. Bisa juga. Yang nggak bisa apa? Sebenarnya bisa kalau akrilik semua, Bang. Oh, bisa semua ya? Cuman terlalu mahal kalau buat tembokan. Oh, gitu. Siap-siap. Tapi kuat ya? Kuat. Minimal tuh durasinya berapa bulan, tahun gitu? Bisa 2-3 tahunan lebih lah. Oh, tergantung penggunaan juga ya, pemakaian. Nah, sekarang kita udah tahu bahannya, kita lihat proses kreatif dari Bang Gatra.
Ya, jadi adik-adik dan teman-teman, kita sekarang lagi proses nih Kak Gatrat, proses kreatif menggambar melalui sepatu, media sepatu dengan beberapa alat tadi, kuas dan cat. Nih, di kamarnya nih, keren kan? Tuh, hampir seluruh kamarnya adalah lukisan. Wow. Jadi kalau kalian mau dilukis sama Kak Gatra, bisa DM Instagramnya. Tuh, asik guys. Tuh. Ini gambaran adik sepupu. Keponakan apa, Gat? Keponakan. Kalau yang pink itu? Yang sana pink? Pink. Tuh, pink sana. Tuh. Iya. Yeah. Itu yang ambil aja tuh. Ambil aja. Nah, itu kalau bangun tidur dia langsung nyoret-nyoret di situ. Kemudian nah ini karyanya keren-keren banget. Itu karya-karya dia. Nah, sekarang lagi di itu supaya ini panas gitu ya, hangat ya, biar langsung ngerti. Ini karya-karyanya. Total berkarya udah berapa tahun yang produktif? Mulai kuliah tahun berapa? 2000. Kalau buat diluangkan itu 2016 an. Kalau sosial dari? Sosial gimana? Ya gratis. Oh, itu mah SD. Keren. Asas dasar pertemanan. Asas dasar pertemanan. Ya. Jadi SD ya. Jadi kita sesama seniman harus saling menghargai. Walaupun kita tahu karya-karya itu sangat sulit, justru disitulah kita harus menghargai seniman. Jadi kalau nonton teater jangan minta tiket gratis. Kalau main musik ya lihat sikon lah. Kalau kegiatannya sosial, Mas Gatra kan juga ya, walaupun kayak gini kan ada juga kegiatan sosialnya ya. Gambar-gambar di event-event gitu ya kan. Kegiatan-kegiatan sosial yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Karya-karyanya asik-asik. Ini itu dari kopi guys, dari kopi. Nah di sini nih kalau dipencet nih, ini WC putri nih kebuka nih, banyak putri-putri di dalam. Ini juga bikinan sendiri ya. Apa nih tadi namanya?
Dari apa? Dari clay. Clay. Jatuhnya ke action figure. Ya, kayak action figure ini bikin semua nih guys. Ya. Tuh. Kreatif. Fikri juga bikin loh. Fikri itu bikin anu di apa? PUBG. Helm PUBG. Jadi buat kawan saya yang di Malang, kalau Anda bikin helm PUBG terus Anda sombong ke saya, sekarang saya sudah menemukan bukan hanya sebatas helm tapi yang lebih. Tuh, adik-adik kita yang kreatif bisa buat hal yang seperti ini. Tuh, gambar-gambar tuh kan. Ini dari kopi. Nah, ini dari kopi tuh. Ini kenang-kenangan dari kakeknya Gatra. Itu juga. Kakeknya termasuk orang yang mendesain logo Prabu Siliwangi yang ada di Bandung, Macan. Kemudian juga di Balikpapan. Logo Balikpapan ya? Logo Balikpapan ya? Iya. Logo Balikpapan. Ternyata keturunan seniman memang, guys. Ya itu ya, jadi mungkin buat adik-adik atau teman-teman yang mau coba di rumah, tantangan dari Kak Gatra, gambar di alat media apapun itu ya. Gimana? Ya. Di sepatu boleh ya? Di sepatu boleh. Apapun itu, mau nih tuh digambarin juga sama dia tuh. Lampu-lampu gini tuh digambarin sama dia. Terus nih kan, tuh saya juga lagi mesen ini apa? Lagi mesen masker yang di ini apa? Di custom, masker custom. Semua di sini digambar sama dia. Mau Tamiya, mau apa-apa jadul. Keren lah. Oke guys, thank you udah nonton kegiatan seni budaya ini ya. Kesenian yang nantinya insyaallah bermanfaat bagi adik-adik semua dan teman-teman semua. Yang penting kita jangan lupa untuk bermanfaat bagi orang lain, bukan cuma diri kita aja. Oke guys, thank you udah nonton video ini. Jangan lupa tantangannya ditunggu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan namo buddhaya guys.